Selamat pagi anak-anak. Bersama Ibu Wiwi dalam tugas mewarnai. Hari ini mewarnai batu. Yuk, kita mulai. Kita siapkan dua warna abu-abu dan putih. Untuk mewarnainya, tidur arahnya ya. Ini namanya tidur ya. Arahnya enggak semuanya ya. Kita bentuk huruf C ya. Kita lihat ini dikosongkan sisi kanan. Ini sisi kanan dikosongkan seperti membentuk huruf C. Pas di ujung ini arah matahari dari sisi kanan juga seperti ini ya. Kemudian campur dengan warna putih. Warna putih dimasukkan langsung sama abu-abunya tadi, warna abu-abu. Jadi seperti ini ya. Langsung aja dicambung sama warna babunya, disambung. Langsung ya. Jadi disambung sama warna abu-abunya biar mencampur. Tidak hilang, batas-batasnya hilang. Sedikit ada warna putih kosong ya. Kemudian sisi kanan juga gitu. Sambung. Posisi warna matahari dari arah kanan nyambung. Sudah selesai. Kita keluarkan warna daun. Sekarang ada dua warna, toska sama hijau tua. Ini daun paling bawah kita beri hijau toska. Sudah selesai. Sisi paling ujung dikosongkan untuk warna yang hijau tua. Menyambung juga ya. Sambung. Kita sambung. Disisakan ujung. Disisakan ujung. Disisakan ujung. Warna putih di atasnya. Langsung nyambung juga. Jangan ragu-ragu untuk menyambungnya sama hijau ya. Jangan ragu-ragu untuk nyambung warna hijau. Nah, sudah selesai warna apa? Daun sama batu. Ini ada warna hitam yang kena warna sama Bu Wiwi. Ambil pensil untuk biar warna hitamnya tadi kan langsung masuk ke spidolnya, jadi ditebeli sama pensil menghilangkan warna yang nempel di atas spidol. Nah, udah selesai. Hitam lagi. Nah, udah selesai ya. Warna daun dan ini warna batu. Selamat pagi semuanya. Bu Wiwi berharap anak-anak bisa mewarnai dengan bagus ya. Terima kasih. Sampai jumpa.